Kaya kinang mamanuhin impian dan harapan. Melangkah seiringan menuju ke destinasi yang satu. Let them show forever the dream that we hold to the top of the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang menonton Majlis PMB Investment Kickoff and Sales Campaign 2021. Walaupun acara ini hari ini agak berbeza ya, iaitu secara virtual, namun matlamat kita tetap sama, iaitu sebagai tanda pelancaran sasaran program serta aktiviti syarikat untuk 2021. Betul tu Fahmi. Untuk makluman anda juga, majlis pada pagi ini boleh dilayari di YouTube Pelaburan Mara. Dan kita dimaklumkan ramai juga ya Fahmi yang sedang menyaksikan kita sekarang pada saat ini. Orang kata pengurusan syarikat ada, konsultan dari seluruh negeri pun ada. Betul. Tak lupa regional manager kita yang sentiasa bersemangat dan committed. Ya, terima kasih atas sokongan anda semua. So, untuk maklumat anda semua, kumpulan Pelaburan Mara berserta syarikat di bawah pengurusannya telah berpindah dan memulakan operasi di ibu pejabat baru iaitu Wisma PMB bermula pada 21 Disember 2020. So Fahmi, bila kita dah pindah ofis baru ni, macam mana perasaan Fahmi? Apa vibe-nya ofis baru kita ni Fahmi? Okey, ofis baru sangat cantik selepas renovation dan memang rasa semangat dah berkobar datang kerja. Okey, kalau macam tu, jom kita saksikan video tour our new office. Jom. Macam bukan juga macam macam tegak pun cemara. Datang bukan sekadar datang, datang nak resmi ke bangunan lama. Kita cantik. Betul, orang kata cantik, fresh and very modern punya style kan? Betul. Alright, tanpa kita membuang masa, mari kita saksikan penerangan sasaran dan aktiviti 2021 oleh Puan Mahani Ibrahim, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif PNB Investment. Assalamualaikum para konsultan yang saya hormati sekalian. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera.
Saya ingin mengucapkan berjuta terima kasih kepada para konsultan semua yang masih setia bersama PNB Investment walaupun berbagai cabaran kita hadapi, terutamanya dalam tahun 2020. Saya amat berbesar hati untuk berkongsi dengan para konsultan semua sebagai bisnes partner kami, inisiatif-inisiatif yang telah kami aturkan untuk memberi hala tuju kepada para konsultan semua. Di antara inisiatif-inisiatif menarik for all of us to look forward to in 2021 adalah yang pertamanya launching atau pelancaran dana baru, iaitu PNB Anur Wakaf Income Fund. Kami menjangkakan akan mendapat kelulusan daripada Securities Commission Malaysia pada awal bulan Januari dan dilancarkan pada akhir bulan Januari atau selewat-lewatnya Februari 2021. Kami berharap agar menjadi syarikat aset management yang pertama di Malaysia untuk melancarkan dana wakaf sebegini dan berharapkan para konsultan tidak melepaskan peluang untuk mempromosi dana ini. Kami harap usaha kita yang kecil ini akan diambil kira sebagai amal jariah untuk bekalan kita di sana kelak. Selain dari dana tersebut, kami juga merancang untuk melancarkan Global Equity Fund di mana dana ini akan dilaburkan di pasaran dunia seperti USA, South Korea, Europe, UK dan sebagainya. Sasaran pelancaran adalah pada bulan Jun 2021 dan kami mengambil kesempatan dari perkembangan ekonomi yang dijangkakan baik pada tahun 2021. Inisiatif ketiga kami adalah kami sedang berbincang dengan vendor-vendor untuk menyediakan online application atau online submission kepada para konsultan. Apabila application ini dilancarkan, para konsultan tidak lagi perlu berkejar-kejar untuk ke pejabat PNB Investment atau pejabat wilayah untuk membuat submission. Semuanya hanya melalui klik di hujung jari. Kami amat berharap apps ini dapat disediakan sebelum penghujung tahun 2021. Saya mengambil maklum bahawa sistem KV kami masih belum sempurna. Di sebalik tabir, kami telah bekerja keras bersama pihak KV untuk menyelesaikan isu-isu yang berbangkit. Dan kami sangat berharap segala masalah dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Saya berharap para konsultan yang kami hormati sekalian teruja dengan rancangan-rancangan yang telah kami aturkan untuk tahun 2021 dan juga kempen-kempen jualan yang kita akan lancarkan sebentar nanti. Kami berharap juga hubungan yang lebih erat dapat dijalinkan dengan para konsultan sekalian agar kita dapat sama-sama bergerak seiring demi untuk masa depan PNB Investment. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bersemangat dan penuh pengisian ucapan Puan Mani sebentar tadi ya. Okey Syira, sebagai perunding unit amanah, pengetahuan pasaran saham atau market outlook sangat penting untuk kita berkongsi atau memberi khidmat nasihat kepada para pelabur kita. Perunding unit amanah bukan sahaja perlu mengetahui produk unit amanah tetapi juga pasaran semasa untuk mengikuti tren pelaburan dan keadaan ekonomi semasa supaya pelabur dapat menikmati pulangan pelaburan optimal. Betul. Apa orang kata? Beli semasa rendah, jual semasa tinggi. Supaya dapat bersara, selesa, bergaya sesuai dengan tagline company pada tahun ini. Justru itu, mari kita dengarkan perkongsian market outlook dan fund performance daripada Encik Islami Ahmad Mukhtar, Ketua Pegawai Pelaburan PNB Investment. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ekonomi dunia yang diukur berdasarkan keluaran dalam negara kasar atau KDNK dijangka mengalami pengucupan sebanyak 4.4% dan 5.2% berdasarkan unjuran oleh International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia. Bagaimanapun, kedua-dua organisasi tersebut mengunjurkan bahawa ekonomi dunia akan pulih dan berkembang sebanyak antara 4 hingga 5% pada tahun 2021. Selari dengan unjuran dari IMF dan Bank Dunia, Kementerian Kewangan Malaysia mengunjurkan pengucupan ekonomi Malaysia sebanyak 4.5% pada tahun 2020. Kementerian Kewangan Malaysia juga mengunjurkan ekonomi Malaysia akan berkembang antara 6.5% dan 7.5% pada tahun 2021. Dalam suku ketiga tahun 2020, ekonomi Malaysia telah mengalami pemulihan yang amat ketara
kepada pengujupan 2.7% berbanding pengujupan 17.1% pada suku kedua tahun 2020. Pencapaian ini telah disokong oleh pemulihan dalam pemerintahan dari luar negara, kelonggaran perintah kawalan pergerakan dan pakej rancangan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan. KDNK bagi setiap sektor ekonomi menunjukkan pemulihan didorong oleh peningkatan permintaan dari luar ke atas barangan buatan milik tempatan, peningkatan permintaan ke atas perkhidmatan setelah perintah kawalan pergerakan dilonggarkan, peningkatan permintaan ke atas minyak mentah dan gas, serta penyambungan projek-projek di sektor pembinaan. Pada keseluruhannya, walaupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPB terus dikuatkuasakan, namun kesannya ke atas ekonomi tidak seburuk sebagaimana yang direkodkan pada KDN ke suku kedua tahun 2020. Ini disebabkan hampir semua aktiviti ekonomi telah dibenarkan beroperasi bergantung kepada SOP yang ditetapkan, rakyat telah bersedia dan dapat menyesuaikan diri dengan SOP dan norma hidup baru. Dalam masa yang sama, kerajaan mengambil tindakan sewajarnya untuk membantu rakyat dan sektor ekonomi yang terkesan oleh wabak COVID-19. IMF dan Bank Dunia masing-masing menunjukkan ekonomi Malaysia akan berkembang sebanyak 7.8% dan 6.3% pada tahun 2021. Perkembangan ini akan disokong oleh pemulihan ke atas permintaan global selari dengan peningkatan KDNK dunia pada tahun 2021. Pemulihan juga dibantu oleh prospek ekonomi yang lebih baik di kalangan rakan niaga Malaysia. Negara China yang menyumbang 14.2% ekspor Malaysia dijangka akan merekodkan KDNK 8.2% pada tahun 2021. Singapura yang menyumbang 13.8% ekspor Malaysia dijangka akan merekodkan KDNK 5% pada tahun 2021, manakala Amerika Syarikat yang menyumbang 9.7% ekspor Malaysia dijangka akan merekodkan KDNK 3.1% pada tahun 2021. Pada keseluruhannya, peningkatan dalam aktiviti pelaburan dan pengeluaran akan menyokong perkembangan ekonomi pada tahun 2021. Aktiviti ekonomi akan pulih secara berperingkat-peringkat ekoran peningkatan pengeluaran dalam sektor pembuatan, pemulihan dalam pengambilan tenaga kerja yang seterusnya menyumbang kepada peningkatan dalam perbelanjaan pengguna. Peningkatan ekonomi juga disokong oleh pelaburan syarikat-syarikat dalam sektor yang berkaitan dengan perubatan, penyambungan projek-projek mega seperti MRT, IRL dan West Coast Expressway serta projek-projek fasiliti pengeluaran seperti Kompleks Penapisan Rapid di Johor dan Petronas Floating Liquefied Natural Gas atau PFLNG2 di Sabah. Secara keseluruhannya, perkembangan ekonomi Malaysia akan pulih pada tahun 2021 disokong oleh peningkatan dalam permintaan global dan pemulihan aktiviti ekonomi tempatan. Risiko terhadap pemulihan ekonomi tetap wujud bergantung kepada perkembangan berkaitan penyebaran wabak COVID-19 di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Bantuan dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan akan terus menyokong sektor perniagaan dan rakyat Malaysia menangani impak wabak COVID-19. Pasaran saham tempatan telah pun mengalami pemulihan setelah terkesan akibat penularan COVID-19 yang telah bermula sejak awal tahun 2020. Turun naik pasaran saham tempatan sepanjang tahun 2020 bukan sahaja disebabkan oleh COVID-19 tetapi juga oleh faktor lain termasuk kestabilan politik dan prestasi pasaran saham global. Penemuan vaksin untuk mencegah COVID-19 oleh beberapa syarikat seperti Pfizer, BioNTech, Moderna dan AstraZeneca memberi impak yang positif ke atas pasaran saham global dan tempatan. Ekoran dari itu, harga minyak mentah dunia telah meningkat sepanjang bulan November dan Disember ke paras sekitar $50 setong. Berita berkenaan ketegangan hubungan Amerika Syarikat dan China juga semakin reda. Presiden Donald Trump tidak bercadang untuk mengenakan tarif pertambahan ke atas barangan China sebelum penggantinya Joe Biden mengambil alih tugas pada bulan Januari tahun 2021. Kebanyakan broker dan investment bank tempatan mengunjurkan indeks FPM KCI akan mencecah paras antara 1,700 hingga 1,800 mata pada hujung tahun 2021. Pada masa ini, peningkatan pasaran saham tempatan adalah selari dengan pemulihan harga minyak mentah, harga minyak sawit dan pengukuhan nilai ringgit. Kami menjangkakan dalam masa terdekat, pasaran saham akan terus mengalami keadaan tidak menentu sehingga terdapat tanda-tanda bahawa penyebaran COVID-19 akan berkurangan.
Tumpuan akan terus diberikan kepada berita-berita berkisar sekitar penyebaran virus ini, terutamanya di Amerika Syarikat dan Eropah, serta berita-berita berkenaan penemuan rawatan untuk virus ini. Pelabur mula berpindah kepada saham-saham berkaitan dengan pemulihan ekonomi atau saham-saham syarikat yang sebelum ini terjejas teruk oleh wabak COVID-19 seperti saham dalam sektor peruncitan, minyak dan tenaga, automobil serta perbankan. Berkenaan dengan prestasi dana-dana yang diuruskan oleh PMBI, dalam keadaan ekonomi yang suram sepanjang tahun 2020, dana-dana yang diuruskan oleh PMBI telah merekodkan pulangan yang tinggi. Untuk tempoh satu tahun berakhir 31 Disember 2020, walaupun indeks FBM syariah mencatat peningkatan sebanyak 10.1%, manakala indeks FBM KSCI merekodkan peningkatan sebanyak 2.4%, dana-dana equity yang diuruskan oleh PMBI merekodkan peningkatan sebanyak antara 12 hingga 66%, jauh lebih tinggi dari prestasi pasaran. Mari kita sama-sama berdoa agar prestasi cemerlang ini dapat dikekalkan di tahun-tahun yang mendatang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari kerana setia bersama kami dan selamat berjaya dalam mengharungi tahun 2021. Semoga perkongsian ringkas ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih. Terima kasih Encik Isnami di atas perkongsian sebentar tadi. Hari ini juga, kita bukan sahaja ada ACEO PMB Investment dan CIO kita, tetapi sekejap lagi kita akan saksikan ulasan pengurus wilayah mengenai amanat dan sasaran 2021. Mari kita dengar apa kata pengurus wilayah tengah, Cik Suhaila Rizwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendengar amanat dari pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Puan Mahani Ibrahim. Alhamdulillah, berita baik kepada para konsultan unit amanah dan pelanggan kami, PMB Investment akan menambah satu lagi saluran jualan pada tahun ini, iaitu aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini dapat memudahkan konsultan membuat jualan tunai di mana-mana sahaja dengan lebih cekap dan cepat. Manakala, pelanggan pula dapat melihat akaun unit amanah masing-masing pada bila-bila masa yang dikehendaki. Selain dapat meningkatkan jualan, konsultan juga dapat membahagikan waktu dengan lebih produktif seperti melakukan aktiviti prospecting dan juga recruitment. Dengan capaian akaun yang lebih moden dan mudah ini, diharap menjadi salah satu daya penarik kepada konsultan untuk merekrut lebih ramai konsultan baru, menarik minat pelanggan sedia ada dan pelanggan baru terutamanya golongan muda. Kami percaya dengan penambahan saluran jualan ini, anda semua dapat mencapai target jualan dan rekrutmen yang lebih tinggi pada tahun 2021. Itu sahaja dari saya. Akhir kata, jaga diri, jaga jarak, kita jaga kita. Terima kasih Cik Suhaila. Seterusnya ulasan daripada pengurus wilayah selatan Encik Zaki Omar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Diharap semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Tahniah kepada anda semua kerana memberi komitmen yang tinggi untuk menghadiri majlis kick-off 2021 secara atas talian. So, bagaimana tahun 2020 anda? Sudah mencapai apa yang dihajati? Bagi saya, tahun 2020 adalah sebuah tahun yang kita akan kenang sepanjang zaman. Kerana apa? Kerana kita semua berdepan dengan satu wabak penyakit yang dahsyat, iaitu COVID-19. Kesan daripada COVID-19 ini, kita dapat lihat saudara mara kita, sahabat handai kita, rakan-rakan di sosial media kita berdepan dengan situasi yang agak sukar. Ada yang kehilangan kerja, ada yang dipotong gaji, perniagaan terpaksa ditutup, anak-anak kita, adik-adik kita tidak bersekolah. Pendek kata, semua golongan terkesan ke atas apa yang berlaku. Di pihak pengurusan agensi, kami memahami bahawa anda semua turut terjejas untuk membuat jualan kerana ada batasan pergerakan yang dikenakan oleh pihak berkuasa. Lebih-lebih lagi kepada full-timer yang menjadikan kerjaya perunding unit amanah sebagai satu mata pencarian yang sepenuhnya.
Walau bagaimanapun, sesuatu yang pahit pasti ada kemanisannya. Selepas hujan pasti ada pelangi. Dengan berkat kesabaran anda semua, saya percaya sesuatu yang berlaku pasti ada hikmahnya. Di kala ramai yang meninggalkan bidang jualan unit amanah dan memilih jalan yang lain, ada yang masih setia dan istiqamah mencari peluang meneruskan jualan. Hasilnya, jumlah jualan yang direkodkan sepanjang tahun 2020 melepasi sasaran yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Tahniah daripada saya. Alhamdulillah. Ini membuktikan bahawa anda semua memang awesome. Dan kerjaya sebagai perunding unit amanah di PME Investment menjadikan anda seorang yang luar biasa hebat. Syabas dan sekali lagi tahniah daripada saya. Di sini saya ingin berkongsi bahawa PME Investment bakal melancarkan dua dana baru yang awesome. Dana pertama diberi nama PMB Anur Wakaf Fund, iaitu sebuah dana yang pertama di Malaysia mempunyai tiga manfaat, iaitu pelaburan, perlindungan dan wakaf. Dana ini adalah hasil usaha kerjasama di antara PMB Investment dan Wakaf Anur Corporation Berhad, iaitu sebuah syarikat di bawah Johor Corporation yang mana ia ditubuhkan untuk mengurus aset dan saham yang diwakafkan oleh Johor Corporation untuk kegunaan umum. Wakaf Anur turut menjayakan tanggungjawab sosial corporate berteraskan ajaran Islam, iaitu CSR Islam. Khasnya menerusi program-program yang bertujuan untuk mengimarahkan dan meningkatkan peranan sosial. Di sekitar negeri Johor, terdapat lebih 5 rangkaian Masjid Anur yang didirikan hasil sumbangan wakaf. Tidak terkecuali rangkaian klinik wakaf Anur yang dikendalikan secara terus oleh kakitangan hospital KPJ di bawah kumpulan Johor Corporation. Secara ringkas, kita patut berbangga kerana dapat bekerjasama dengan syarikat seperti ini. Manfaat dan peluang di atas kerjasama ini sangat luas dan besar. Dana kedua adalah PMB Syariah Global Equity Fund, di mana dana ini akan dilabur di dalam pasaran equity global patuh syariah. Antaranya adalah pasaran Amerika Syarikat, United Kingdom, Euro, Korea Selatan dan lain-lain. Ini juga adalah another partnership between PMB Investment dan NDW, iaitu Nasdaq Dorsey Wright. InsyaAllah, PMB Investment bakal melancarkan kedua-dua dana baru ini pada suku pertama dan kedua pada tahun 2021. Nantikan. Akhir kata daripada saya, 2020 akan tinggal kenangan dan sejarah. Muka sinar tahun 2021 akan lebih cerah dan bermakna. Seperti yang selalu diungkap oleh grup CEO kita, Yang Mulia Tunku Ahmad Barisyah, sasaran AUM kita adalah RM2 bilion. Jom, marilah kita bersama-sama berusaha ke arah mencapai 2 bilion asset management pada akhir tahun 2021. InsyaAllah, nothing is impossible when you believe. Saya selalu mengungkap ayat istiqamah dalam semua yang kita lakukan. Di sebalik kata istiqamah ialah ada perjuangan yang kuat, ada pengorbanan yang banyak dan ada doa yang tidak pernah berhenti. InsyaAllah, kekalkan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Zaki. Saya pasti mesti perunding unit amanah tertunggu-tunggu dah tak sabar dah tanya apa kempen jualan untuk tahun 2021 ini. Mari kita saksikan What's on the table for you in 2021.
Wow, syoknya. Menarik kami-kami tahun ni. Fahmi pun macam dah ready je nak join sekarang ni. Baju pun dah ikut tema nak pergi travel. Itulah pasal kalau macam ni, saya pun nak jadi pruning unit amanah PMB Investment. Okey, untuk mengetahui info lanjut mengenai kempen ini, anda akan menerima e-flyers melalui email selepas ini. Betul-betul. Semoga anda semua para perunding unit amanah terus bersemangat untuk melakukan jualan unit amanah bukan sahaja untuk syarikat tetapi untuk kejayaan diri sendiri. Dengan ini, berakhir sudah majlis PMB Investment Kick-off dan Sales Campaign 2021. Bersara. Bergaya. Selesa. Dengan ini, hashtag stay safe. Kita jaga kita. Shine your light and make it glow forever. Together we grow for a better tomorrow. Trust the stars and let them show forever. The dream that we hold to the top of the world. Shine your light and make it glow forever. Together we grow for a better tomorrow. Trust the stars and let them show forever. The dream that we hold to the top of the world. Bersama keikhlasan, dengan penuh iltizam, melangkah kejayaan untuk bangsa. Ku merintis denai yang penuh berliku, menunggah arus menahan cabaran. Di sana kelihatan ada sinar memancar, menanti kita semua dengan gembira.